tanggapan saya, menurut saya program KSMS ini cukup bagus bagi anak-anak, ya khususnya bagi anak-anak. Sesudah mengikuti program KSMS ini, anak-anak lebih antusias, lebih semangat dalam mengikuti eskul-eskul yang lain. Antusias dari pas awal mereka kurang tertarik karena pada pertemuan awal baru materi, mungkin mereka kurang merasa bosan. Sudah pertemuan berikutnya mulai praktek, mereka baru merasa seneng ya ikut program ini, mereka merasa pengen lagi. Akhirnya sampai hari terakhir alhamdulillah masih penuh. Otomatis mereka mendapat pengalaman yang baru, apalagi ini tidak semua siswa dapat karena kita dibatasi kuotanya hanya 28 anak. Otomatis mereka ya. Ini kan program KSMS ini programnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana untuk Kemendikbud itu punya satu misi ya, bahwa seniman itu perlu dirangkul ya, dengan cara kerjasama untuk bisa mengajar di sekolah. Nah, tujuannya apa? Yang jelas yang pertama membuat suasana sekolah itu yang jadi berbeda. Jadi di situ diharapkan dengan adanya seniman yang mengajar di sekolah pada kegiatan eskul, itu suasana belajar akan menjadi lebih ceria. Bisa dibayangkan saat ini, hari ini, anak kecil saja sudah pegang kamera dan bikin video. Yang saat itu sama sekali sekolah yang notabene adalah akademis tidak menerima kami untuk ngajari film anak-anak SMA. Ya, harapannya saya kepingin sekali festival film Purbalingga semakin luas jangkauannya, kemudian semakin banyak pesertanya. Harapan saya untuk festival film Purbalingga, mudah-mudahan festival film Purbalingga semakin luas, semakin dikenal oleh masyarakat, semakin banyak yang mengerti, semakin berkualitas film-film yang diciptakannya, intinya semakin sukses.